بسم الله الرحمن الرحيم وأن أبي أمارة البر بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبعين أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العادس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتم أو تخدم بالذهب وعن شرب في الفضة وعن المياثر وعن المياثير الحمر وعن الكسي وعن لبس الحرير والاستبراك والديباج متفق عليه وفي رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول المياثير بياء مثنات قبل الألف وثاء مثلثة بعدها وهي جمع ميثارة وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى القدن أو غيره ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب الجسي بفتح القا وكسر السين المهملة المشددة وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين وانشاد الضاله تعريفها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا زين لا Jemaah. Dari Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala: "Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi bisa lil wujub." perintah ijab atau linnadab atau sunnah atau fardu kifayah amaranu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi memerintahkan aku tujuh hal wa nahana dan melarang daripada tujuh hal larangan itu bisa letahrin, haram bisa karena karoha pertama amarana bi iadatil marid sunnah Nabi merentahkan kita untuk menjenguk orang yang sakit. Nah, eh? menjenguk orang sakit ini hukumnya sun? sunnah. Tapi kalau memang yang sakit ini merasa keberatan disambangi, makro. Nah, eh? kenapa pegel sama orang ini misalnya? Dia tambah sakit nanti disambangi. Ya, eh? makro hukumnya. dan ada adab di dalam menyambangi orang yang sakit ya tentunya dibaca ada di fikih di ya, antaranya jangan terlalu lama kecuali kalau yang sakit merasa terhibur nyambangi di situ entah rotinya kemudian lama pernah Imam Syafi'i disambangi sama beberapa orang ketika beliau sakit kemudian akhirnya nggak pulang-pulang ya siapa nggak senang sama duduk sama Imam Syafi'i Imam Syafi'i mau anda doakan mau angkat tangannya Allah ma'alimum adab al Ya Allah ajarin mereka adab al-iyadah Ya Allah ajarin mereka tata cara untuk bisa menjenguk orang sakit Biasanya orang sakit itu banyak makanannya itu Tapi enggak nafsu makan Yang kedua wat tiba'il jenaiz mengikuti jenaiz jenazah mengubur jenazah sampai ya, mulai memandikan kemudian berkafani sampai mengubur ini adalah fardu kifah fardu kifayah wa tashmitil atis dan mendoakan orang yang bersin setelah mengucapkan alhamdulillah kalau memang tidak mengucapkan alhamdulillah tidaknya endak diingatkan Kenapa untuk membedakan yang artis itu Muslim atau bukan Muslim? Khawatir kalau tidak mengucapkan "alhamdulillah", ternyata yang artis itu adalah bukan mus, Muslim. Sunnah hukumnya Wa ibraril dan menepati atau be, apa nih? Kalau bahasa yang ada orang sumpah, ada ha? memenuhi atau menempati sumpah, ya. misalnya ada orang nyumpah kita demi Allah saya ini perlu bantuan, saya ini perlu bantu, bantuan demi Allah bantulah kami. kepada siapa lagi kami akan mendapat apa, mencari bantuan, maka kamu yang mampu hendaknya memenuhi sumpah tadi itu. Jangan menolak kalau dengan nama Allah kalau bisa. Insya Allah apapun yang diminta. Hargai nama besar Allah. Seakan-akan begitu. Ibrahim Muk, Muksim. Yang pakai nama Allah jangan main-main. Jangan dibuat untuk main-main hanya sekedar untuk urus uh, untuk kepuasan diri kamu. Begini maksudnya. Ibrahim Muk, Muksim. Wanasril Madlum <tuh> <tuh> Dan membantu orang yang terdolimi ha? Membantu orang yang terdoli Terdolimi Bisa wajib itu ha? Bisa wajib Memang dia mampu wajib hukumnya itu ha? Baik itu tentang Mal Atau tentang Keselamatan badan Bahkan erit Kalau ada saudaranya bari kemudian dituduh orang itu tidak berbuat salah kemudian dituduh berbuat salah kamu mampu untuk bela bela wajib wajib itu wa ijabati dai dan memenuhi adai orang yang ngundang memenuhi orang yang ngundang, wajib bisa seperti walimatul urus sunnah juga bisa. Nah, wa salam dan menebar salam, memberikan sah salam sunnah hukumnya. Kalau kemarin ada warodus salam hukumnya wah wajib menjawab salam. Cuma sunnah yang lebih afdol daripada wajib diantaranya adalah memberikan sah salam. Kenapa orang yang memberikan salam pertama itu insya Allah bebas dari penyakit sombong. Al badi bis salam bari un minal kibir. Siapa dia? Anak kasih salam dulu al ya. Ini sombong nih. Ya. Nah. Ini semuanya Kalau bisa dibahasakan sekarang itu hak warga, hak masyarakat, hak masyarakat. Ada yang wajib, ada yang hukumnya sun, sunnah. Kalau ini dilaksanakan, insya Allah akan terjadi kehidupan yang apa ya, saling menghargai, hidup kehidupan yang saling uh, harmonis di antara masyarakat tadi itu hak masyarakat saya teruskan aja dulu untuk yang terakhir ini kata Nabi SAW La tadkhulu jannata hatta tu'minu. Kamu nggak bisa masuk surga sehingga menjadi orang yang beriman. Syarat untuk masuk surga harus beriman. Wala tu'minu dan kamu tidak sempurna imannya hatta tahabu sehingga kamu saling senang di antara kamu dasar iman. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum maukah kamu aku beri petunjuk jika kamu laksanakan maka akan terjadi saling senang di antara kamu. Enggak ada saling benci. Afsus salama bainakum sebarkan salam di antara kah? kamu. Lebih dari itu setelah berikan salam Berjabatan tangan Berjabatan tangan Tasafahu Yadhabul ghilmin gulubikum Kata Nabi Salinglah kamu berjabatan tangan Maka hilang itu nanti Rasa dendam di hati kamu Ajib itu Hah? Dan itu resep Mujarab itu yang pegel, nak nyapa, salaman, itu luntur itu. Hah? Salam aja enggak. Salaman apa yang enggak? Ya udah, itu berarti merawat al -ghil. Dan syaratnya masuk surga itu nanti enggak ada ghil itu. Hah? Apa dalam Al-Qur'an? <tuh> apa? <tuh> Hah? Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ala sulurin bilin Aku cabut dari hati mereka itu rasa pegel antar hati mereka. Mereka duduk di atas hamparan dalam keadaan senang, bahagia satu sama lain. Itu di surga. Karena itu kehidupan begitu kehidupan surga, surgawi. Dikatakan murid-murid Habib al habsyi itu mengatakan kami tidak merasa hidup di dunia dalam masa hidupnya Habib al habsyi setelah beliau meninggal baru kami merasa hidup di dunia kenapa enggak ada saling bersaing saling sikut menyikut saling benci enggak ada dulunya disatukan sama Pak Alil Habsi setelah itu baru merasa hidup di dunia kenapa mulai saling pegel kelihatan orang saling pegel dulu saling bantu membantu begitulah kehidupan ahli surga mudah-mudahan kita semuanya menahli surga nah, amin Wanahana dan Nabi melarang kami daripada tujuh juga. An khawatim au syak daripada perawi. Memakai cincin bidahab emas, memakai cincin. Mas. Adapun memakai cincin perak, asal tidak israf dan niatnya itu adalah mutaba itibak dengan Nabi, bisa sunnah. Asal tidak israf. untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan boleh. Emas untuk perempuan boh? boleh. Untuk laki-laki haram hukumnya. Hah? Wa <tuh> an syurbin bil Minum dengan peh perak. Apalagi dengan emas. Hah? Lebih agak Ya. Fiddah aja haram kok. Karena itu Nabi yang alladhi yashrabu min ina'il innama yujarjiru fi batni nar jahannam. Yang minum daripada air eh, daripada wadah emas dan juga perak tentunya itu yang masuk ke dalam perutnya tadi itu kerocokan air itu bukan air yang segar tapi api jahanam hati-hati ya. wa anil mayathiril humur dan daripada mayathiril humur kain apa ini model sutra ya kain dari model kain sutra ini macam-macam sutra itu kelasnya macam-macam ya wa anil kisi dan dari kisi apa kisi tak yakin hmm apa di situ kisi apa di situ sutra juga kan ya punya harir sama campuran berarti ya campuran antara katun dengan sutra adapun kalau campuran itu kalau memang Uh, yang selain sutra lebih besar, maka hukumnya boleh dipakai laki-laki Dan jika sama atau lebih banyak sutranya, maka hukumnya ha, haram Kalau itu campuran Kemudian apa lagi? Yang terakhir apa? wa alubsil harir wal istabrak dibat sama ini macam-macam sutra semuanya pakai sutra sutra lain abad dilarang untuk laki-laki umat Muhammad ya. oh. halal bagi perempuan haram bagi laki-laki laki-laki nanti cuma ada di surga pakaiannya walibasuhum fiha harir pakaian penghuni surga adalah sutra tapi sutranya bukan dari kepompong dari kepompong ulat di surga tadi itu ah, mudah-mudahan kita masuk surga pada umur itu kita atur ya semuanya tidak ada yang hina kalau asal di dunia itu dari keluar dari perutnya lebah tawon madu tapi kalau ada di surga keluar dari sumber Ah, wa hari min azalin musah musafa. Kalau susu keluarnya antara tempat kotoran dan antara tempat darah itu jantung. Mimba ini vertin vitamin labanan kalison sayangan lisha. Kalau ada di surga, yaitu dari sumber. Wa hari min labanin lam yatagayar tak Kalau minum khamr di dunia serantangan itu. Goyang semuanya dan jadi penyakit. Tapi khamr di surga wanhari Wa min lishya, ribin. Itu semuanya akan diberikan kepada orang meninggalkan yang haram di dunia, termasuk libasul harir atau lubsur harir, memakai sutra dan minum khamr di dunia. Karena itu Nabi menyatakan man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa orang minum homer di dunia, nggak bisa minum homer nanti ada di akhirat. Minum homer di akhirat itu bisa terbang dan akan bisa melihat keindahan surga dari atas. Nah, ini larangan dan itu adalah perintah. Dari sini kita harus paham bahwa perintah nabi itu syariat. Larangan nabi itu juga syariat. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk taat kepada Nabi bermenyiut Rasul, Fakat ata'al Ata Allah, Wallahu alam Ada belum dibahas? Ini masalah ya tertulmarit. Saya pernah baca di kitab Arba'ur Sahil itu kalau orang yang nggak sholat itu tidak usah dijangkau dan lain sebagainya itu gimana saya, di masyarakat? orang sak, orang kafir aja kalau sakit disambangi orang nggak nggak sholat bagaimana iya karena dia ada menyatakan murtad itu dan itu adalah hayawan agar muhtaram. kita lebih menghargai kita menghargai dimi untuk kita sambangi orang yang meninggalkan sholat tapi dia nggak tobat nggak usah disambangi dah karena hayawan agar itu. hukumnya digotel itu sebetulnya bukan disambangi digotel ايه هذه القصيده انا بدخل بركه ولا ناس اللهم صلي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فكروا لفضل الواحد الأحد معاولنا على إحسانه garā فيا نافحات الله يا عطفاته ويا جدبات الحق جودي زهرتي يا الله يا لحظاته ويا نسمات الوصف امي بهبتي ويا غاره الرحمن جدي بصورة إلينا وحولي عقد كل ملمة ويا رحمة رب الرحيم توجه وحي بروح الفضل كل رميمه ويا كل ابواب القبول تفتحين فإنما طايا القصد نحوك أمتي ويا صاحب الجود الإلهي أمطري فان كوب المح لتلقاك مدتي بحرمات هدينا ومحيي قلوبنا يا مرشدنا نجا طريق القويمة دعنا إلى حق بحق ننزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبل مذعنين لأمره سمعنا طاعنا عن هدى وبصيرتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب قبضنا على خير التي وعما أصولا والفروع برحمة وأهلا وصحبا وكل قرابتي وزائر اهل الدين من كل مسلمين اقام لك التوحيد من غير ريبة وصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير ما إلى من المخصوص منك بفضلك العظيم ومن الكتاب وحكمته كان تابعا لمنهج في كل حط ورحلة اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل صلاه على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك ذكرك التي على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافل ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا ربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما نأخذ لاتكي اولى نحظى بالخير ونطفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم انت ستار وصلاه الله تغشى المصطفى إلى الحق دعناه والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء من شرفاء وعلى صحب مصابيح القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولا ولا تجعلنا ممن خلف امرك واصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الفاتحة إلى حضرة السلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمسلمين صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته يعني خصوصاً منهم سيدنا المهاجر الله بن عيسى وأحب بيت الله بن أحمد وسيدنا سيدنا أعظم الفقه المقدم بن علي بن علي وسيدنا الإمام <applause> محمد بن علي مولد الدويلة ابن المقدم الثاني الرحب عبد الرحمن بن حدث كفة جمع أولادي ثم إلى عبد الله بن أبو بكر العدس وابن الرحب أبو بكر العدس ثم إلى رأس إن فخر وجود الشيخ أبو بكر بن سلم وأخي أبو ثم إلى رحب بن أنفس عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارك ثم إلى الرحب عبد, عبد الرحمن عبد الرحمن بن أحمد مولى العرش ثم إلى الرحب يوسف بن عبد الحسني وخصوصا وخصوصا من وخصوصا حبل ما قبل حبل جعفر بن شيخ أنا سيد الجاد الحبيب عبد القادر وخصوصا سقاف و والشيخ الإمام العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي والشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي أم إلى روح زين إلى روح الشيخ زين الدين الملي ثم إلى روح عبد الله الحداد ثم إلى <سؤال> روح ثم وخصوصا إلى <سؤال> الإمام النووي أن الله تعالى شم رحمة في رسولهم الجنة وإذا علنا بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة